warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini dilaksanakan kegiatan bina wilayah di Desa Singkup, Kecamatan Pasawahan, di mana bina wilayah ini adalah program tahunan dari tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan untuk mengadakan pembinaan di wilayah 32 kecamatan, dan pada hari ini kita laksanakan di Kecamatan Pasawahan dan lokusnya adalah di Desa Singkup, Kecamatan Pasawahan, di mana bina wilayah ini sekaligus atau tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan turun langsung dipimpin oleh Ibu Bupati Kuningan beserta ketua tim Pokja 1, 2, 3, dan 4, di mana dalam melaksanakan pembinaan ini tim penggerak PKK kecamatan maupun desa, khususnya Desa Singkup ini, mengevaluasi kegiatan-kegiatan tim penggerak PKK desa, yaitu dari Pokja 1, 2, 3, dan 4. Nah, dalam pelaksanaannya, hasil pembinaan ini akan kami jadikan bahan evaluasi apa-apa saja kekurangan dan lain sebagainya dari setiap Pokja. Misalnya di P2K ataupun penanganan-penanganan saat ini, korelasinya dengan program pemerintah Kabupaten Kuningan mengenai stunting, lalu pemberian makanan tambahan bagi stunting, lalu juga pelaksanaan pengawasan terhadap ibu hamil agar tidak terjadi atau tidak mencetak stunting-stunting baru di kemudian hari. Capaian dari kegiatan ini adalah hasil dari pembinaan ini, tentu kami akan mendapatkan arahan atau bimbingan dari TPPKK Kabupaten Kuningan. Nah, dalam hal ini kami akan mengevaluasi capaian-capaian apa saja yang sudah dilaksanakan dan apa kekurangannya. Tentu dalam evaluasi ini kami akan membuat roadmap agar capaian-capaian itu yang harus yang belum terlaksana di kemudian hari akan menjadi program atau kegiatan capaian untuk pelaksanaan target tim penggerak PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.